asik pakai kondang, apalagi makan durian. Wah. Akhirnya dengan pesawat saya bisa datang ke Bolintana di Kalimantan yang keren. Bolintana ini hadir untuk berkolaborasi dengan SMK dan seluruh perguruan tinggi di Kalimantan Selatan ini untuk menciptakan SDM yang kompeten. SDM yang tidak cuma lulus mengandalkan ijazah, tapi kompetensi. Kompetensi itu minimal ada 3, soft skills, karakter, hard skills. Enggak cuma hard skills, enggak cuma ijazah, tapi anak-anak yang mampu menjadi calon pemimpin dalam kompetensi. Nah, dengan dibangunnya banyak gedung-gedung baru di Bolintana ini, saya berharap tidak hanya berhenti pada fisik, tapi kurikulum harus diimprove. Link and match dengan industri, terutama ini project based learning. Jadi pembelajarannya itu memang berbasis project nyata. Anak-anak itu belajar sambil mengerjakan project nyata. Nah, itulah soft skills, karakter, kompetensi itu lengkap. Jadi jangan hanya mengejar fisik, tapi bagaimana mindset dosen-dosennya, kurikulumnya dirombak, link and match dengan industri, project based learning, dan terutama teaching factory. Jangan kita menciptakan tukang.
tapi menciptakan calon pemimpin, calon entrepreneur, calon inovator yang bisa nukang, calon inovator yang bisa melakukan pekerjaan teknis, tapi dia punya inovasi, punya soft skills, calon entrepreneur. Bu Direktur sudah komitmen ke saya, nanti saya kerja itu akan mengupgrade D3 menjadi sarjana terapan atau D4, semua D3 di Politala akan diupgrade menjadi sarjana terapan. Kemudian kalau D3 nya diupgrade menjadi D4 atau sarjana terapan, yang di bawah ini siapa yang mengisi lowongan posisi ini, yaitu D2 atau D2 fast track. Nah, Ibu Direktur juga kita target nanti mengembangkan yang namanya SMK D2 fast track. D3 nya naik, yang di bawah ini diisi oleh D2 fast track bersama SMK, jadi kolaborasi Poltek dengan SMK. Nah, itu juga dari, saya harapkan dari gedung Jakarta. Yeah.